Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini gue bakalan showcase and review and share map Minepon 3. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini cuma map ya teman-teman. Cuma map yang dikhususkan untuk add-on teman-teman. Oke. Kalian lihat gue sudah membawa HP ya teman-teman. Keren kan sekarang ada HP. Sebenarnya ini udah dibikin dari berapa ya, dari tahun berapa kalau atau enggak dari bulan berapa ya teman-teman, gue lupa. Dan ini gue download dari MCPDL teman-teman. Jadi kalau kalian mau download mapnya ada di deskripsi, nanti kalian ditujukan lagi ke MCPDL ya teman-teman. Oke, dan ya, langsung aja kita ganti kamera teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, gue udah ganti kamera. Dan ya, sebelum kita memencet tombol ini ya teman-teman, tombol ini kita baca dulu apa yang ada di sini teman-teman. Make sure you render this stat is above 30. Oke. Surface view Minepon by Frederick. Oke. Dan ya teman-teman, di sini tuh ada semacam alat membuat banner ya teman-teman. Ya, udah canggih sekarang. Dulu baru keluaran banner tuh susah bikin banner tuh teman-teman. Dan ya, di sini ada sebuah slime box. Oke. Dan isinya cuma HP sama banner ya teman-teman. Ya, dan sini ada cara-caranya ini bukan musik teman-teman. Cara-caranya ini adalah sound apa ya? Sound sistemnya apa ya? Iya, pengeras speaker lah ya. Speakernya ya teman-teman. Nah, ya di sini cara-caranya tuh komputer ya teman-teman. Sini ada komputernya. Dan ya di sini ada mouse-nya ini teman-teman, mouse. Dan ini adalah itunya teman-teman, apa? Rakitannya yang buat rakit PC itu teman-teman. Dan ya di sini tuh kalau kalian sini tuh ada tulisan tag at Frederick ya teman-teman, yang buat map. Jadi hargailah yang membuat ya teman-teman, jangan kalian ambil hak orang ya. Karena pasti membuatnya tuh susah banget ya teman-teman. Dan ya di sini kalau kalian kesini ada tulisan Minepon 3. Oke, berarti generasi ketiganya ya teman-teman. Dan ya, oke. Ya di sini cuma rak ya teman-teman. Cara-caranya ini ruang game ya. Coba di sini kasih green screen. Oke. Dan ya kenapa nggak ada kursi di sini? Gue nggak tahu ya teman-teman. Dan ya kita di sini cuma rak doang kan ya. Oh, ini kursi. Oke. Ya di sini cuma rak, dan di sini tuh ada peta, teman-teman. Oke, sini ada peta dunia. Dan ya, kalau kalian mau tahu Indonesia tuh, Indonesia. Dan kalian kira tuh Indonesia kecil, teman-teman. Ya, dan kalian kira tuh Indonesia kecil. Indonesia tuh besar. Cuma kalian tuh bandingin sama benua, teman-teman. Jadi ini deh, ini benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, sama udah ya, Australia. Oke, San bawah sendiri itu Antartika ya teman-teman. Ya, kalian kalau bandingin sama benua itu bakalan kecil Indonesia. Tapi kalau kalian bandingin sama negara-negara, Indonesia itu besar teman-teman. Oke. Dan ya teman, dan ya mungkin kita langsung aja ya klik sini yuk. Nah, kita langsung ditujukan ke sini teman-teman. Cara-caranya tuh di sini ada sistemnya ya teman-teman. Sini tuh ada sistemnya. Dan ya, kalau ini tombol gue udah coba, nanti kita bakalan kembali ke yang tadi, tempat yang tadi, ruangan gamer lagi ya teman-teman. Dan ya, kita coba pegang handphonenya ya teman-teman. Nah, kalau kalian kesusahan ya, kalian pasti kalau
yang orang-orang ya yang baru mampir ke sini, jangan langsung download, jangan langsung pasang mapnya ya. Kalian lihat dulu video ini teman-teman, karena kalian bakalan kesusahan menggunakan handphone ini. Oke, cara membukanya tuh gimana? Oke, cara membukanya tuh kalian harus menyelinap ya. Menyelinap tuh caranya gimana? Kayaknya kayak bungkuk lah teman-teman. Ini. Nah, nanti bakalan ada gini ya teman-teman. Dan ya, latarnya berubah di bawah, kalian tadi lihat kan. Nah, ini udah seperti ini ya teman-teman. Dah. Dan cara menggerakannya tuh gimana? Bukan dipencet-pencet ini. Bukan dipencet-pencet gini. Di MCPDL ada penjelasannya, cuma pakai bahasa Inggris. Dan kalau kalian translate itu nggak bakalan paham teman-teman, karena kacau kalau di translate. Oke, cara menggerakannya gimana? Kalian tinggal gerakan ini, gerakan orang kalian. Oke, misal gue mau YouTube ya teman-teman. Oke, satu. Nggak bisa. Satu. Nah, kan gerak. Dua. Tiga. Nah, sampailah ke YouTube, teman-teman. Nah, cara bukanya tuh gimana? Cara bukanya tuh, caranya kalian harus lompat, teman-teman. Oke. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Kita lompat. Nggak bisa. Sampai itu aja tulisannya ya, teman-teman. Nah, sampai ada tulisannya snack to exit YouTube. Oke, kita sudah sampai ke YouTube ya teman-teman. Dan gue nggak tahu cara pakainya tuh gimana. Mungkin cuma gambar doang ya, gini doang. Dan ya, walaupun kayak gini doang, kita harus menghargai karya orang lain teman-teman. Ini karya yang sangat bagus sih menurut gue. Dan cara keluarnya dari YouTube tuh gimana? Nah, cara keluarnya ya teman-teman, tuh kalian tinggal snack lagi teman-teman. Yap. Ya, kita sudah keluar ya teman-teman. Dan handphonenya agak sedikit nge-lag sedikit doang. Tapi kalau gue lihat yang versi dulu ya teman-teman, yang versi 1 tuh nge-lag banget dah sumpah. Setengah menit tuh baru keluar, baru masuk gitu teman-teman. Baru nge-share. Oke, dan kita coba mainin Minecraft ya teman-teman. Ya, satu, dua, tiga. Alah, kelepasan. Yai, gimana sih? Kok gak bisa? Kok ada iso? Oke teman-teman, gue udah buka Minecraft-nya ya teman-teman. Dan tampilannya cuma gini ya teman-teman. Gue nggak tahu cara maininnya tuh gimana ya. Oke. Mungkin kalau kalian tahu, mohon contohin di kolom komentar. Tapi kayaknya ini cuma gambar kayak yang YouTube tadi ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita keluar ya teman-teman. Oke. Dan ya, kalau kalian klik tombol ini, kalian bakal kembali. Dan kalau kembali ke sini, kalian tinggal klik-klik aja ya teman-teman. Oke, dan ya, coba kita terbang boleh nggak ya? Oke, izin terbang ya, admin. Oke, bisa cheat. Game mode C. Oke, maaf. Ini ada apa? Wow, peta kosong, kok gini? Ini apa nih? Wow, kok gini ya? aduh, aneh. Ya, dipasangin addon ya teman-teman. Dan ya, maaf banget ya, maaf. Dan di sini ada wordnya ya teman-teman. Wow, keren. Tuh Indonesia ya teman-teman. Indonesia, coba kita datangin Indonesia. Apakah menemukan saya? Enggak. Ya pokok bolong-bolong loh. Oke, dan di sana bug ya teman-teman, bug. Sini bug, dan kita coba ke kontrolnya teman-teman. Gue nggak tahu kontrolnya tuh gimana. Oke, mungkin kita coba. Wih, keren sih. Waduh, rumit banget sih ini. Redstone.
parah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Oke, bagi kalian yang mau download mapnya, ada di deskripsi ya teman-teman, dan kalian langsung ditujukan ke MCPTL. Dan oke, bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu teman-teman, karena subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat konten-konten lagi. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Gue ingetin, ini kalian nanti dapat filenya, terus ekstrak menjadi Word ke Minecraft Word ya teman-teman, jangan ke Minecraft Resource Pack atau Behor Pack ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Kalau kalian belum paham, ya tonton lagi video ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.